nanya. Lahir tahun berapa? 86. Bohong. Bohong, jangan percaya. Ini lahirnya tahun 83. Karena dia yang lebih tahu lahirnya gue tahun berapa. Dia lahir duluan. Di rockstar kita ada Ucita Pohan dan juga Rian Ibrahim. Dari mana? Dari dua-dua kita. Yang dari dua-dua kita maksud gue gitu. Anyway, yes. Kenapa tadi gue bilang kalau dia lahir tahun 83? Karena kan bisa kita bilang kalau itu adalah slankers banget. Oh my god. Biar dibilang bulu mata gue berglitter, ya kan? Terus eyeshadow gue warna-warni. Tapi gue slanker at heart. Slang! Hari ini kita episode-nya slang! Lambang tep, akan kurang kale. Siapa yang mendek, bisa tanah jamale. Mulut sudah primo, sama juga male. Mulut tahu ketuti, belakang ngomongin. Sebenarnya, mungkin banyak yang gak tahu, tapi ada juga yang beberapa yang tahu kalau slankers dan suka banget sama slang. Slang ini, dia terlahir dengan namanya adalah CSC. CSC? CSC. Kayak nama tempat tes? Itu SSC. SSC. Cuma waktu itu si CSC ini cuma mau memainkan lagu-lagu Rolling Stone. Contoh Rolling Stone. Gue bisanya gayanya doang. Gimana Rolling Stone? Bener-bener juga. Dan sampai akhirnya mereka bosan dan di akhir tahun 83 CSC ini bubar. Kemudian mereka membentuk band lagi namanya adalah Red Velvet, bukan? Red Evil. Nah, sampai akhirnya Red Evil mereka bosan juga, bosan lah orangnya. Bosan lah orangnya. Sampai dan akhirnya berganti jadi Slang. Kalau misalnya kita lihat selain bermusik mereka juga bernafas sampai sekarang ya. Alhamdulillah ya. Kalau misalnya kita lihat kembali ke awal karirnya, mereka itu tahun 90 pertama kali demonya diterima dan mulai rekaman. Debut albumnya berjudul Sweet Sweet Hehe Gadis Seksi. Oh, itu slang banget ya. Total albumnya studio ada 20. Terus lagi juga live-nya, album live ada 3 dan album soundtrack-nya ada 4. Jadi kalau total 27. Dia banyak banget. 27 plus 2 film. Satu dokumenter, 2 dokumenter ya. Slang pernah menyandang predikat Indonesia's highest paid music star atau bintang musik berbayaran termahal untuk sekali show dengan harga 500 juta. Gila. Suka kan? Suka banget. Pantes dia suka sama Slang. Lagi main sama Slang gitu ya, lagi jalan bareng gitu kan ya sama Bim-Bim gitu ya. Oh my god, I feel so expensive, I'm so expensive. Kalau punya albumnya ya, untuk fisiknya ya. Lo pasti pernah mendapatkan beberapa album yang dapat hadiah merchandise gitu. Oh iya. Misalnya dia pernah ngasih stiker, kalender, sampai boxer. Gue pernah dapet, Cil. Pernah dapet boxer. Pernah dapet gak? Nah, kenapa lo mau pake sih? Gak pake, gue pake. Karena udah mau kecil. Sama satu lagi pernah gue menemukan kondom dalam album mereka. Itu berarti albumnya untuk dewasa tanggal 12 Mei akan membuat sebuah konser yang luar biasa ya. Beda dari biasanya. Jadi ini konsernya ini bukan hanya mereka doang yang akan menjadi pengisi acaranya atau bintangnya, karena mereka juga mengajak teman-teman musisi. Kayaknya mendingan kalau yang masalah si itu, si konser itu mau tanya langsung aja nggak? Telepon kakak aja. Oh, udah besar. Gue gak ada pulsa, tapi gue punya nomornya. Jadi nomornya dari gue. Handphonenya pakai handphone lo. Kita udah tersambung sama siapa? Sama kakak Slang. Halo kakak. Ya, keluar juga ke suaranya. Lagi di mana sih kakak? Seru banget, lagi ngapain di Manado, jauh amat. Oh, abis diving. Keren. Karena emang
hobinya kakak tuh juga ke diving. Kita langsung aja sama kakak karena sekarang dia lagi sibuk di Manado. Kita mau nanya nih, kan katanya ntar ada surprise di tanggal 12 Mei, Hard Rockers. Tuh! Slang mau bikin sebuah konser yang uduh keren banget, gila-gilaan. Gila-gilaan, karena banyak sekali apa namanya musisi yang juga berpartisipasi. Judul acaranya adalah I Slang You. Kakak, jelaskan sebenarnya I Slang You itu apa sih? Itu bukan yang album yang kemarin dikeluarin ya? Persiapannya kali ya, kita pengen tahu persiapannya apa aja tuh. Artisnya boleh sebutin siapa aja, Kak? Alexa juga nanti ikutan ya, Alexa ya? Termasuk katanya Slang juga akan ada kayak semacam membawakan satu lagu tribute to Benyamin S. Bener gak tuh gosipnya? Kalau misalnya ada yang mau disampaikan untuk Hard Rockers, apa? Silahkan. Apa ya? Datang lah, bisa saya nikmatin lagu lagu lainnya. Sama, saya dengar lagu ini album lainnya menenangkan. Sangat menenangkan. Oke, menenangkan. Siap, terima kasih banyak buat kakak lagi di Manado. Thank lagi you, kakak. Diving. Lagi mau diving, kita ganggu nih Hard Rockers. Selamat bersenang-senang ya. Bye. Bye. So guys, kamu it's a wrap. Ketika mau di I miss you but I hate you. Jadi Puspa. Jadi Puspa kan apa? Dia lagi di belakang sama Tante Titi. Sama Tante Titi. Punya catering loh dia. Dipancoran gede banget cateringnya. Anyway, Aruis. Ya, pokoknya jangan lupa. Tadi kan kita udah sempat kasih info masalah tanggal 12 Mei. Lo harus datang karena kita harus datang. Juga datang. Kita selengkap datang juga. Ya pasti terima kasih sudah menonton Rockstar kita episode kali ini. Terima kasih juga untuk Rosa Fora. Dan terima kasih untuk ada kamera girl kita. Lika. Say hi Lika. Oke, kalau gitu hari guys, lihat Libra. Bucita Pohan, kita pamit dari Rockstar kita, tapi terus dengerin dua-dua kita setiap hari. Setiap hari Kamis jam 22 sampai dengan jam 24, tentunya hanya di Hard Rock Cafe. You're just so sweet, too sweet to forget. But you don't love me like I love you. It's not to be a regret.